Kami pada kesempatan ini melaporkan ke Bapak Wakil Bupati berkenaan dengan kegiatan untuk melakukan semacam konfirmasi dari hasil pertemuan pada waktu itu ada di Solo yang melintas sektor termasuk dari Kabupaten Kalsuas Hulu. Nah, konfirmasi ini berkenaan dengan rencana ke depan terkait dengan pengaturan KATOM. Jadi memang KATOM ini sudah diteliti itu mengandung new psychoactive substance. Ya. Itu apa tuh, Pak? New psychoactive substance itu jadi semacam bahan yang memang itu mempengaruhi psikoaktif dari seseorang. Nah, memang kalau itu nanti terbukti, itu bagian dari kratom ya. Jadi kratom itu mengandung salah satunya, mengandung new psikoaktif. Nah, itu kalau memang benar nanti, itu akan perlu diatur. Jadi halnya obat yang untuk contoh psikotropik, itu kan harus diatur. Jadi tidak semua orang itu bisa mengkonsumsi, harus dengan resep dokter, salah satu contoh itu. Itu dengan kaitan dengan itu kami melakukan konfirmasi. Jadi konfirmasi ini kami melakukan konfirmasi kepada seluruh yang terkait dengan KATOM, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, terus kemudian juga dengan petani. Kemudian dengan pengepul, terus kemudian juga dengan pelaku usaha KATOM, dan juga terkait dengan masyarakat. Masyarakat ini bisa masyarakat yang menggunakan KATOM, terus kemudian juga dengan ada itu semacam fasilitator desa, terus kemudian ada lembaga pemberdayaan masyarakat. Semua yang terkait dengan KATOM.